Unjuk rasa digelar di Taman Kebon Rojo, Jombang, Jawa Timur, Rabu pagi. Peluit dibunyikan untuk menggugah kesadaran publik, terutama keluarga Indonesia, untuk lebih melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan seksual. Para aktivis perempuan prihatin karena Jombang sebagai kota santri, tingkat kekerasan seksual terhadap anak-anak masih tinggi. Mereka menuntut pemerintah, terutama aparat penegak hukum, sungguh-sungguh mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual, termasuk dengan memberikan tambahan hukuman berat bagi para pelaku.